Gua ini adalah gua di es gletser hasil dari glacial melt atau molten, di mana hujan dan lelehan air di permukaan gletser tersebut mengalir masuk di celah-celah gletser. Arus air ini membuat lubang di gletser dan air terus menuju ke daerah yang lebih rendah dengan membentuk gua es panjang dengan outlet di ujung gletser. Sedimen berbutir halus di dalam air bersama dengan sedimen yang dibawa angin menyebabkan aliran air lelehan beku muncul dalam warna berlumpur, sementara atas gua menunjukkan warna biru. Karena gerakan cepat gletser dari sekitar 1 meter 3 kaki per hari di medan yang tidak rata, gua es ini retak di ujungnya ke dalam celah vertikal yang mendalam, disebut carak. Hal ini menyebabkan cahaya matahari langsung masuk ke gua es dari kedua ujungnya, menghasilkan pencahayaan homogen dari terowongan es. Gua ini dapat diakses melalui pintu masuk 22 kaki, 7 meter, pada garis pantai. Pada akhirnya gua ini mengecil ke ukuran tidak lebih dari 4 kaki tinggi, 1,2 meter. Gua es pada umumnya tidak stabil, dapat runtuh setiap saat. Mereka aman untuk dimasuki hanya di musim dingin ketika suhu dingin mengeraskan es. Meski begitu, orang bisa mendengar suara retak yang konstan di dalam gua. Itu bukan karena gua itu akan runtuh, tapi karena gua itu bergerak bersama dengan gletser itu sendiri. Setiap kali gletser bergerak dalam milimeter, suara keras pun terdengar.